Bocil-bocil kontol. Mati kau, pecah kepala kau anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo guys, welcome back with sleeping. Oke guys, jadi kita bakalan nge-review Realme C25s ya. Dan ini bangsat, udah banyak sekali yang komen ke aku minta di-review, minta di-test main C25s. Jadi kali ini aku baru sempat ya buat videonya guys. Nah di sini kalian lihat ya, untuk tentang ponselnya, dari HP ini memakai Android versi 11 dengan Helio G85 dan RAM-nya cuma 4GB aja guys. HP ini udah memakai versi UI Realme yang versi 2 ya. Oke, itu aja tentang ponsel dari C25s ini. HP ini memiliki skor 217.408 ya, lumayan juga menurutku. Dan di sini kami bisa lihat juga ya, untuk skor CPU-nya 72.374. HP yang menggunakan Helio G85 punya spek yang mantul ya buat tes game. Dan di sini untuk skor GPU-nya 38.915 dan memakai Mali G52 ya. Dan HP ini memiliki resolusi layar 720x1600, di mana kamera belakang ini kedetek dari Antutu cuma satu ya, 12 megapiksel doang guys. Ini bukan berarti nggak real ya, cuman anehnya di Antutu cuma ngedetek satu doang guys. Total internal 128GB ya, yang tersedia 99.26GB, dimana aku hanya install Free Fire Max dan Antutu aja guys. Sisanya adalah aplikasi bawaan dari HP ini sendiri. Dan HP ini juga masih menggunakan versi eMMC ya. Untuk RAM-nya sendiri guys ya, dari total 4GB, HP ini tersedia 2GB lagi guys. Jadi ya bisa dibilang ya 50% dari RAM-nya udah digunakan oleh UI-nya sendiri guys. Jadi udah, itu aja spesifikasi singkat dari Realme C25s-nya. Kita udah masuk ya ke dalam Free Fire menggunakan C25s ini ya dari Realme. Dan di sini aku kasih lihat ke kalian dulu guys untuk tampilannya. Yang pertama yang harus kalian tahu adalah kalian harus dulu sinkronisasi milik kalian ya, dengan kalian klik upload di HP yang kalian udah biasa pakai main Free Fire ya, HP lama kalian. Dan setelah kalian beli HP baru atau baru download Free Fire, kalian klik download di sini lalu klik OK guys. Maka sensitivitas, kontrol, HUD, display, sound, notification ini semua bakalan kembali seperti settingan kalian yang sebelumnya ya. Di sini harus kalian tahu juga, aku udah download semua, download centernya udah aku download, speknya semua ya. Udah guys, langsung aja di sini dengan grafik ultra ke rata kanan ya, karena sebelumnya udah banyak banget yang komen ke aku bilang ya untuk Helio G85 kenapa nggak cobainnya di semua kerata kanan. Nah jadi di Realme C25s ini aku bakal nyobain ke semua kerata kanan. Yang pertama adalah di class score ranker dulu ya, biar kalian tahu gimana nggak nyamannya Helio G85 kita cobain semua kerata kanan bangsa. Jadi ya udah ya, langsung aja guys kita masuk ke dalam CS ranknya dulu. Kita bakalan coba untuk responsif layar dari C25s ini guys. Kalian tengok nih guys, baterai di angka 78% ya. Jadi kita buktiin sama-sama guys, Realme C25s ini di dalam CS rank bakalan boros atau enggak guys. Dan yang harus kalian tahu ya, dengan semua grafiknya kerata kanan, HP ini udah ngalamin touch delay bangsat ya. Belum apa-apa udah ngalamin touch delay. Kalian bisa perhatiin bagian jempol gue ya, ini sangat pelan sekali guys ya. Karena sebelumnya dari Infinix 10S, dari Redmi Note 9 itu ya, dengan sensitivitas yang sama yang aku gunakan saat ini, itu nggak ada ngalamin touch delay ya. Namun di sini kalian tengok guys ya, ini udah ngalamin yang namanya touch delay bangsat. Pecah bangsat kepalamu ya. Untuk responsifnya memang dari Helio G85 mantul guys. Walaupun HP ini udah ada ngalamin ya touch delay bajingan ya. Jadi di awalan match kalian udah lihat ya bangsat, ini HP-nya ngalamin touch delay ya. Aku nggak tahu nih gara-gara aku set semua kerata kanan atau memang gara-gara Realme-nya sendiri ya. Yang jelasnya di sini dengan semua kerata kanan dari Realme C25s, yang harus kalian tahu walaupun HP ini memakai Helio G85 ya, chipset merah gaming guys, tapi tetap aja bangsat HP ini ngalamin yang namanya touch delay ya. Jadi kayak ngerasa berat aja gitu menggunakan Realme C25s ini bangsat. Sini kau anjing, musuhnya ngapain sih naik-naik ke atas sana bangsat, mampus kau binatang. Sini kau ya elah dia mau ngeripet temennya anjing. Run ih, ada orang di belakang, pecah kepalamu anjing. Kalian tengok tuh guys ya, kalian tengok anjing, Realme C25s yang menggunakan Helio G85 ya. Jadi emang responsif dari Helio G85 emang sangat mantul sekali guys. Kalian gak usah ngeker-ngeker kepala anak anjing, kalian tetap bisa ngepecahin kepala dia anjing. Gak ada kepal, pecah bangsat. Kok gak kena anjing, bangsat ya, kenapa gak kena anjing, terlalu panik bangsat. Tapi yang jelasnya di sini kalian harus tahu ya, untuk bagian belakang dari Realme C25s ini udah kerasa panas guys. Kalian bisa lihat ya, panasnya udah menyentuh di angka 38,2 derajat celcius. Dan untuk bagian layarnya sini udah menyentuh di angka 38,5 ya. Jadi ini sama aja guys, depan belakang udah kerasa panas walaupun baru dimainkan sekitar 3 menit aja. Dalam 3 menit pemakaian baterai udah kurang 1% guys dari Realme C25s ini. Nggak, tolong typing komentar ya bagi kalian menggunakan Realme C25s, apakah HP kalian memiliki ketahanan baterai yang seperti HP yang aku gunakan ini guys. Surprise, pecah bangsat kepala kau anjing, nggak usah kau ngeker-ngeker kepalaku binatang, meninggal kau bangsat ya. Ini ya, pecah anjing.
pecah. Mana anjing, kenapa nggak pecah ya, udah rata bangsat. Dari Realme C25s ini dengan semua keretakanan ngalamin ya touch delay seperti ini bangsat ya. Nggak terlalu berpengaruh sih buat responsif headshotnya ya, karena kalian bisa perhatiin tadi ya, untuk headshotin kepala anak anjing itu dari Realme C25s ini masih sangat luar biasa, mantul sekali guys. Di sini brightness aku setnya di angka 45% ya, ini adalah brightness otomatis dari Realme-nya ya, jadi aku belum ada setting-setting untuk bagian kecerahan layarnya ya. Dan ini untuk layarnya juga terasa cukup terang ya guys, tidak gelap ya, seperti HP-HP Infinix guys yang udah pernah aku review sebelumnya ya. Pecah babi, pecah bangsat kalian ya, kalian tahan terus tembaknya, kalian tahan terus, spray terus sih kan. Pecah bangsat kepalamu anjing ya, meninggal kau babi ya. Emang enak banget guys responsifnya dari Realme C25s ini, walaupun delay-delay bangsat guys, delay-delay yang sangat mengganggu sekali anjingnya. Tapi ya nggak masalah lah ya, karena untuk headshotting kepala anak binatang ini gampang guys. Anjingnya ada orang kah bangsat ya, bisa-bisanya kau ngeripet kawanmu di saat orang lagi perang binatang. Realme C25s ya, dengan semua keretakanan nggak ada problem apapun yang aku rasain kecuali touch delay dan panas di bagian layar HP ini. Ya sering tadi kalian udah lihat ya, dalam 5 menit pemakaian HP ini berkurangnya sampai dengan 2% guys. Cuma nggak tahu mungkin tadi itu baterainya udah di ujung ya, kurang paham juga kenapa. Tapi yang jelasnya di sini dalam ranking game kita bakalan lihat ulang ya, kita bakalan lihat kembali kekuatan baterai dari Realme C25s ini guys. Yo yo yo, kita udah masuk ya ke dalam ranking game dari C25s. Makan ini Free Fire biasa ya, next aku bakal nge-review Free Fire Max dan masuk ke dalam mobilnya di detik ke 31 dengan semua keretakanan. Kalian bisa perhatiin di sini ya bangsat, yang komen ke aku kemarin yang minta Helio G85 di tes mau keretakan udah kelenteng anjingnya. Dalam lobby aja ini udah ngalamin ngeprem bangsat, gimana lagi kalau udah ketemu musuh anjing ya. Jadi aku kesel banget bangsat ya. Buat anak-anak yang ngeyel kepala keras sekali seperti kepala binatang. Halo, ya. Guys. Ini udah kalian lihat anjing. Semua keretakanan ya, ini di dalam lobby aja udah ngalamin ngeprem dan touch delay-nya semakin parah bangsat. Perhatiin dengan jelas ya, gimana parahnya touch delay ini mengganggu kinerja permainan bangsat. Jadi touch delay ini enggak ada hubungannya sama sekali yang namanya DPI gitu ya, sensitivitas ini enggak ada hubungannya sama sekali. Memang ya entah kenapa, kalian bisa perhatiin ya, jempolku udah berhenti dia ini masih bergerak bangsat nih. Nih kalian bisa perhatiin ya. Nah. Nih ya kalian lihat nih, nih. Jempolku udah berhenti, dia masih bergerak bangsat. Memang ya touch delay dari Realme memang luar memek. Tadi di CS rank dengan semua keretakanan kalian udah lihat juga kan, walaupun HP ini ngalamin touch delay tapi masih nyaman sekali guys buat headshotin kepala anak binatang guys. Ya nggak tahu lah ya, di dalam ranked game di sini kalau udah lihat ya udah ada sekitar 2 tim di arah bawahku, kita bakalan buktiin sama-sama guys apakah HP ini Helio G85 dengan semua keretakanan bakalan kuat ngerendernya. Dan udah jelas aja anjing ya. Di sini udah cukup ramai orang dan ini udah ngalamin patah-patah bangsat. Jadi ya jangan minta ke aku ya, bocil-bocil bangsat binatang ya, sialan anjing kau ya. Jangan kau minta ini untuk diset keretakanan bangsat, karena kalian tengok di sini anjing ya, ini udah aku set semua keretakanan ya di Free Fire. Udah kalian tengok anjing ini ngalamin ngeprem. Jadi jangan kau bilang HP ku kuat kok bang. Ya kuat lah anjing, kau udah biasa menggunakan HP kentang ya. Kalau misalnya kau udah nggak terbiasa menggunakan HP kentang yang ngeprem-ngeprem ya, pasti kau tahu yang namanya ngeprem sesungguhnya itu bagaimana ya. Karena kau udah biasa menggunakan HP kentang, jadi menurutmu ya kayak gini itu nggak ngeprem anjing. Ya, ada orang guys, ada orang guys, ada orang guys, satu squad anjing, satu squad guys anjing. Aduh aduh, ini layarnya juga udah kerasa panas guys yang kurasain dari Realme C25s ini guys anjing. Teman-teman gue pada bertamasya ria anjing. Itu musuhnya semua bangsat. Ya kenapa mereka pada bertamasya anjing? Anjing anjing punya teman pada kemana semua bangsat. Ini layarnya udah gak nyaman anjing ya, dengan semua tekanan HP patah-patah, touchnya delay anjing ya, panas juga layarnya, parah sekali anjing. Kurang paham kenapa ya. Nih kalian perhatiin anjing ya, ini ngeprem loh guys, sangat tidak nyaman sekali buat digunakan anjing. Dan untuk panas antutu kalian tengok ya guys, ini panas antutunya aja ya, aduh nggak muncul anjing anjing. Ah musuhnya ngendok parah bangsat, mainnya entah di mana-mana anjing. Dia mengeras guys. Alah anjing, anjing krontol bajingan, krontol bajingan. Main anjing, gas lah babi. Ngeselin sekali anjing. Panasnya udah di angka 41 derajat celcius guys. Ini udah kerasa panas ya guys ya. Dan untuk bagian belakangnya ini stabil sih, aku aneh guys, panasnya ini di layar ya, bukan di bagian belakang dari Realme C25s ini. Jadi guys ya, dengan semua keretakan seperti ini kalian bisa perhatiin guys untuk FPS-nya ya. Untuk FPS-nya kalian perhatiin guys, di sini FPS-nya di angka 30-an ya, nggak nyampe di angka di atas 50. Aku nggak paham kenapa ya, padahal ya nggak ngerti lah ya. Jadi sini aku bakalan coba set grafiknya ke ultra dengan rata kiri aja ya. Dan untuk baterai kalian bisa perhatiin guys ya, dalam 5 menit pemakaian ini kurangnya 1% guys. Udah kalian lihat tadi kan, dengan semua keretakanan gimana ngeframe-nya bangsat ya. Jadi nggak usah bilang ke aku lagi anjing. Bang, kenapa nggak retakanan? Kepala bapak kau kesuruh retakanan anjing.
keluar. Karena Helio G85 ini nggak bisa kereta kanan. Gimana cara aku bilang ke kalian ya? Anjing, kau dengar bangsat ya. Ini aku setnya dengan ultra kereta kiri ya. Walaupun HP ini mengalami touch delay yang bawaan pabrik ya. Ya nggak masalah lah ya. Yang penting jangan sampai ngeframe parah kayak tadi gitu loh. Udah ngeframe parah, layarnya panas. Ya udah nggak ngerti harus mau ngomong gimana ya guys. Jadi langsung aja guys dengan ultra. Dengan semua kereta kiri ditambah 60 fps-nya aku aktifin langsung aja guys. Kita masuk ke dalam ranked game ya. Kita bakalan lihat sama-sama guys. Apakah HP ini performanya sama seperti HP-HP lain yang menggunakan Helio G85 guys. Oke, di sini dengan ultra ke rata kiri ya, kalian bisa lihat guys di sini ya, untuk masuk ke dalam lobbynya dari Free Fire biasa kalian perhatiin guys, biasanya di angka 25 ya. Ini nggak tahu masuk ke dalam lobbynya di angka 30. Aku nggak paham guys, kenapa masuk ke dalam lobbynya di 30 detik ya? Anjing, kenapa sih guys? Di sini ya, di dalam lobby udah nggak ada ngalamin yang namanya patah-patah kayak tadi lagi guys. Cukup berjalan bagus yang aku alamin dari Realme C25 ini ya. Walaupun touch delay-nya nggak hilang sama sekali guys. Meskipun udah aku ganti ya grafiknya dengan ultra ke rata kiri guys. Oke, ke dalam pesawatnya dan kalian perhatiin di sini FPS-nya stabil di angka 60-an di dalam pesawat ya, dan penggunaan GPU-nya sampai dengan di angka 100% guys. Aku kurang paham kenapa, tapi yang jelasnya HP ini menyebabkan luar biasa panas karena GPU-nya bekerja dengan sangat ekstra sekali guys. Langsung aja guys, aku coba turunkan di CC. Semoga di sini rame orang kali ini guys, dan nggak bakal ngalamin ngeframe seperti yang tadi lagi ya. Dan semoga aja aku nggak ketemu sama player-player kontol tolol ya. Kayaknya udah ada satu tim yang mengarah ke arah kita guys. Jadi teman-teman, di sini aku bakalan coba untuk looting-looting dulu ya. Kita coba untuk looting-looting, dan touch delay-nya sama sekali nggak ada hilang bangsa. Tetap aja ngalamin touch delay guys. Ketika kita main game ya tanpa mengenai headset, attacker dari HP ini yang hidup cuman bagian bawahnya doang yang fungsi ya. Jadi bagian atasnya ini memang nggak fungsi, aku kurang tahu kenapa, tapi yang jelasnya mungkin untuk bagian speaker atas ini cuman dikhususkan untuk bagian telepon doang ya. Susah anjing, grindnya sampai 100 kali geser-geser baru mau putar anjing. Delay kali bangsat, touchnya kayak gini ya. Oh, ini ada orang guys. Ya tapi nggak ada ngeframe ya guys. Dengan ultra kereta kiri ada orang guys di sini ya. Surprise motherfucker. Ini enggak ada ngalamin ngeframe guys. Tapi layarnya udah meningkat kembali panasnya anjing. Baru 5 menit dipakai ya. Ini baterai di angka 67 guys. Udah panas kayak gini anjing layarnya ya. Ini kau anjing. Kabur kok kemana, kau panik kau anjing. Yalah pakai krontol panik lah kau anjing. Lompat sana lompat sini. Gak ada krontol kau, macam orang giot kau bangsa. Macam bocil-bocil TikTok kau binatang. Meninggal kau kan anjing. Yang paling gak nyaman dari HP ini ya, pas ketemu musuh terus delaynya ini gak bisa aku toleransi lagi ya. Susah sekali anjing ya, ngejar musuh kayak gini susah anjing. Mau mutar arah aja sampai 1 juta kali gitu digeser-geser layarnya bangsa. Berat sekali anjing layarnya. Jadi ya bang, setting DPI aja kepala otak kau. Setting DPI ya ngapain setting DPI? Kalau HP-nya kuat main FPS ya jangan kau beli gitu ya, karena kau udah lihat review ini kan ya. Kalau misalnya menurutmu HP ini nggak nyaman buat main FF dan kau menggunakannya buat main FF ya, ya jangan kau beli gitu. Tapi kalau misalnya kau rasa HP ini nyaman buat kau main FF gitu ya, walaupun touchnya delay terus kau setting DPI ya, silahkan kau beli ya. Nggak ada yang salah, nggak ada yang marah, dan nggak ada yang larang bangsa. Jadi jangan kau komentari yang hal-hal yang tidak ada gunanya ke aku. Nah guys, kalian boleh perhatiin ya, di sini udah ada peperangan guys antara anak-anak geng motor. Meninggal kau binatang, mati kau babi. Tercampak sampai ke mana dia anjing? Temen gua mana bangsa? Ya aku udah tahu ada enemy bodoh. Ya kesini kayak kau anjing. Ah bangsat, panas sekali layarnya aku sentuh anjing. Ah. Aduh anjing, panas sekali layarnya disentuh guys. Aku nggak paham kenapa ya, sangat panas sekali ya, bikin gak nyaman anjing disentuh ya. Tapi kalian tengok ya guys, di sini udah cukup rame orang ya, gak ada ngalamin ngeframe parah guys dari Helio G85 HP yang aku gunakan ini ya. Mati kau anjing. Kalian tengok tuh guys, kepalanya pecah-pecah ya kan, tapi ya meninggalnya sama orang lain anjing. Panas sih, musuhnya cukup ramai guys. Ah babi kau, pektor itu binatang. Meninggal kau anjing, kau aduh uruh. Ini anjing, ini anjing, ini jangan di end, jangan di end, di emot anjing, di emot babi, jangan di end binatang ya. Punya teman-teman tolol malah di end gitu ya. Aku pengen ngemot anak-anak tolol itu guys. Kabur ya, mati kau anjing. Ah, mana sih, susah banget anjing, gara-gara terusnya delay kayak gini susah sekali anjing ditekan ya. Ini ada orang guys. Nope. Anjing salah senjata bangsat. Sorry salah senjata anjing. Sini kau. Alah.
bocil kontot. Pecah kepala kau anjing, sholat nomor satu. Ya benar, sholat itu nomor satu. Tapi kau tidak menggunakan kontol juga bajingan ya. Ketika kau menggunakan kontol, kau auto murtad bangsa. Huh? Tidak ada gunanya kau menggunakan kontol ya. Jadi player-player yang menggunakan kontol adalah mereka-mereka yang auto murtad bangsa. Huh? Dari karangan gua sendiri ya, pro itu artinya saya, tot itu artinya adalah Yahudi gitu. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan kontol, ya kalian mengakui kalau kalian itu menjadi seorang Yahudi bangsa. Emosi meningkat-ningkat ya, gara-gara player-player bajingan guys. Gak nyaman cuy ya, nih terus delay, layar panas gitu ya. Ah, salah guys. Di sini baterai udah di angka 65% guys. Aku nggak tahu tadi di awal match berapa persen. Jadi tinggalkan komentar kalian ya. Kalau misalnya kalian tadi ingat berapa persen. Dan ini udah pemakaian lebih kurang selama 10 menit ya guys ya. Dan sampai zonanya hampir menutup guys. Anjing, anjing. Mobilnya kenapa nggak bisa naik? Anjing lah, udahlah tinggalin anjing. Mobil-mobil bangsa nggak mau naik anjing ke atas. Ngapain kau pakai kepal bodoh? Aku bisa ngancuri kepal kau sampai 1 juta lapis. Temen-temenku malah ngopi di bawah guys. Kontol bapak kau pecah. Alah, banyak kali aku bawa medkit. Medkit itu nggak perlu dibawa banyak-banyak anjing. Medkit itu dibawa cuma 4 doang, udah melebihi kapasitas. Ah, anjing. Mana sih bangsat musuhnya? Ini player anjing guys. Tidak mau turun bangsat. Main cik, kau jump shoot anjing. Enggak laku bangsat, bangsat. Tosnya delay kali anjing dari Realme C25S ini. Nggak paham kenapa anjing. Pengen rasanya memukul HP ini guys. Karena responsifnya sangat delay sekali anjing. Kalau ini di Hot 10S ya, atau di Redmi Note 9 itu kepalanya udah pasti hilang anjing. Tapi entah kenapa ya, Realme C25S ini sangat mengalami touch delay anjing ya. Ini padahal LCD-nya masih LCD ori. Dan aku tidak menggunakan anti gores apapun bangsat. Yang pertama yang harus kalian tahu adalah HP ini ngalamin panas yang luar biasa panas bangsat. Ini udah di angka 42 derajat ke atas guys ya. Jadi yang aku rasain untuk bagian layar atasnya dari Realme C25S ini udah kerasa sekali panasnya ya. Dan untuk bagian belakangnya juga sama aja guys. Namun di bagian bezel ya, dari Realme ini gak ada ngalamin panas yang bikin nyakitin tangan kalian guys. Yang kedua adalah dari HP ini yang paling gak nyaman adalah bagian touch delay-nya ya. Delay sekali anjing. Ketika ada musuh diarahin kayak gini aja lama kali anjing. Memang ya untuk ngelock ke atas kepala ya, dari Helio G85 emang sangat mantul guys. Namun yang anehnya ya, dari Realme C25S ini entah kenapa touch-nya sangat ngedelay sekali anjing. Yang ketiga yang harus kalian tahu ya, untuk bagian baterai ya, dari HP ini yang harus aku akui, dalam 5 menit pemakaian HP ini cuman memakan baterai 1% doang guys. Jadi untuk ukuran baterai dari Realme C25S ini sangat awet sekali ya kalau menurutku. Jadi ya mungkin itu aja guys ya, cara overall dari HP ini untuk semua keretakanan sangat tidak direkomendasikan buat main Free Fire guys. Tapi kalau misalnya kalian setnya di grafik ultra dengan rata kiri, HP ini nggak ada ngeframe ketika ketemu musuh, namun bagian touch delaynya aja yang bikin paling nggak nyaman buat digunakan guys. So jadi segini aja guys ya review aku mengenai Realme C25S nya. Thank you banget buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai selesai. So see you in next video.